Beredar di media sosial, sejumlah remaja di Kota Sibolga, Sumatera Utara terjatuh dari atas truk saat pawai malam takbiran pada 16 Juni malam. Dalam rekaman video, terlihat sejumlah remaja tampak berjoget-joget sambil memutar musik ala DJ di atas truk hias berwarna kuning yang sedang melaju. Tiba-tiba remaja yang berdiri di atas hiasan terjatuh ke aspal karena hiasan yang mereka injak hancur. Akibatnya mereka terjungkal ke aspal dan nyaris terlindas truk. Kasat Lantas Polres Sibolga AKP Muhammad Joni mengatakan, akibat kejadian tersebut tiga remaja mengalami luka lecet karena terjatuh dari truk aspal. Tak ada korban jiwa maupun luka parah karena saat itu truk melaju perlahan. Polisi menjelaskan kecelakaan terjadi di Jalan Sisingamangaraja Kota Sibolga sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat usai pawai akbar. Saat itu truk dan sejumlah rombongan hendak kembali ke titik kumpul. Rupanya di perjalanan ada sejumlah remaja menumpang. Penumpang ini ternyata naik ke atas hiasan yang ada di bak truk hingga hiasan tersebut rusak. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.